Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini kebetulan ada saudara saya dari Nganjuk ini. Sama Nganjuknya, beda kecamatan. Kecamatan mana mas? Prambon. Prambon ya. Nah, ini kesini ya, pengen main-main nyambung silaturahmi sambil lihat-lihat keris, belajar keris. Lowong saya ini bukan pakar kok dibelajari kan gitu guys. Mas siapa mas namanya mas? Mas Eka. Mas Eka, Mas Eka ini punya channel juga teman-teman. Channelnya Jejak Penelusuran mas ya. Jejak Penelusuran. Jejak Penelusuran nama channelnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Konten tersebut memuat berbagai macam tentang yang bersentuhan dengan sejarah-sejarah yang ada di Jawa Timur ini dan Nusantara. Masnya yang satunya namanya? Andrian. Mas Andrian, sama dengan nama saya berarti. Piye mas, anu mas, apa? Sampeyan wis duwe keris ora nang omah? Oh, sudah lah mas. Sudah ya? Sudah. Cuman keris STW. STW, anyar kena mas ya? Beli, dapat dari beli juga? Beli. Beli. Mas Andri punya keris? Mas Andri punya keris? Belum. Cuma ya masih belajar. Pengen belajar ya? Belajar. Jadi mas siapa tadi? Mas Eka. Mas Eka sama Mas Andre ini kesini pertama silaturahmi, yang kedua ya belajar sama-sama tentang keris. Ya, ya ini lihat-lihat. Nah, lek ana wong kayak gini kan aku seneng rek. Pada-pada sama satu misinya kita itu mau mengembangkan dan bagaimana sama-sama bertujuan untuk melestarikan budaya serta peninggalan-peninggalan leluhur kita zaman dahulu. Ini masih muda-muda, umur berapa mas? Mas Eka? Waduh, umurnya 24. 24? Sama. Oh 24, ini masih muda mas. Jadi potensi anak-anak muda kayak gini, kalau saya kan umur 30 sudah mas. Masih muda kan tapi? Awet muda. Nah, kita berbincang-bincang berkenaan dengan permasalahan tentang keris. Jadi masnya ini masih tahap pembelajaran bagaimana sih mengenali tentang keris baru dan keris lama. Nah, lebih baik ini langsung menuju ke rumah ini bagus teman-teman daripada tanya. Ya enggak apa-apa sih. Kalau saya lewat WA itu tanya sepuh sama baru itu enggak jawab saya biasanya. Biasanya enggak jawab. Ya lebih baik datang. Lah, lebih baik datang lebih Mas baik ya. Datang teman-teman. Jadi kalau kita datang itu kita bisa selain kita bisa melihat langsung, kita bisa apa ya? Istilah menanting. Nanting Mas. Ya, nanting keris tersebut. Bisa megang kerisnya. Ya, bisa megang kerisnya dan juga lebih apa ya? Afdol. Heeh. Lebih oh pun marem mas ya, lebih puas lebih ya. Puas lah kita belajarnya. Yang saya main bingung tentang saat ini tangguh penangguhan juga belum ini ya begitu belum peka ya itu, iya. Tangguh keris terutama ini apa tekstur besi ya itu aduh masih pusing ya masih ya. Masih pusing. Ya karena kan saya berulang kali bilang sama teman-teman. Memang tekstur besi itu sulit untuk mengenali karena apa? Karena banyak keris yang didaur ulang memang. Keris yang dilebur kembali. Ya maklum saja misalkan orang perkerisan senior kal juga kadang ya salah nafsir kadang. Karena memang bahannya bahan lama. Gitu. Cuman saya salut sama Mas Eka sama Mas ini. Ya mereka ini juga YouTuber sama-sama ini mau bikin proyek sama saya ini nanti ini. Ya mudah-mudahan bisa jalan. Kan masih gitu Mas ya? Iya. Doakan saja teman-teman. Yang jelas tidak jauh dengan budaya gitu. Proyek yang kita rancang nanti ini. Teman-teman yang mau mampir ke rumah monggo. Mungkin mau ke arah Kediri, orang Lamongan atau orang Surabaya mau mampir, saya persilahkan. Gitu. Ini masih nanting ini, masih nanting. Orang Nganjuknya Nganjuk mana, Mas?
Prambon. Prambon ya, Kecamatan Prambon. Piye Mas, piye? Ini tombak Mas. Tombak Mas itu. Kalau pasal power juga enggak apa? Enggak paham juga. Kalau ini ngulit semongko, Mas. Ngulit semongko. Iya. Ngulit semongko ini. Ngulit semongko. Cuman kalau power satu atau enggak dua paham. Yang penting enggak ribet-ribet. Yang motifnya junjung derajat sama. Oh. Sajane ono bukune, Mas. Ono bukune. Engko tak fotokopi. Lah ya itu kan mudah ngenali. Iya. Enggak rumit. Enggak ada yang kayak gini-gini rumit. Masih tahap belajar kan juga susah untuk langsung kita mengenalinya. Harus bertahap. Bertahap, teman. Jadi Mas ini punya channel Jejak Penelusuran, nama channelnya. Jadi berkaitan dengan sejarah, teman-teman bisa mampir nanti di deskripsi juga saya sertakan nanti linknya di bawah, silahkan dicek. Nah, kalau ini Mas, ini masuk kategori apa ini? Iki gajah gelar Mas, iki pamore Mas. Enggak, nganu nih. Sudut maru. Oh, sudut. Pedang ini Mas. Masuk pedang ini. Pedang tapi enggak begitu panjang. Enggak begitu panjang. Ini gratis Mas ya. Jadi konsultasi ke sini ini enggak saya pungut biaya loh. Enggak. Kita yang penting silaturahmi, kan gitu ya. Enggak saya pungut biaya, enggak saya mintai uang, enggak saya mintai uang rokok, enggak. Yang mau mampir monggo 24 jam, yang penting saya enggak tidur. Nambah seduluran. Ini apalagi deket-deket Nganjuk ini monggo. Bisa kita saling tukar pikiran. Yang penting sama-sama bisa sukses. Sementara begitu teman-teman, Mas Eka sama Mas Andrian, mungkin ada yang mau sampaikan Mas. Jangan lupa subscribe gitu, coba. Ya teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Terus ikuti perjalanan beliau untuk bab pusaka ini, karena bab pusaka ini adalah warisan leluhur ya, warisan leluhur yang harus dilestarikan atau lestari. Biar apa? Kalau nanti diklaim negara lain, terus kita marah-marah. Ya, itu kan kesalahan kita sendiri kalau kita tidak melestarikan. Ya seharusnya kita melestarikan. Gitu saya Mas, salut. Iya, ya, saya lihat banyak sekali apa yang dilakukan beliau. Apa ya? Pesan-pesan ya. Mungkin Mas Andri mau nambahin Mas Andri? Ya pesan-pesannya tonton teruslah video Hunter Pusaka. Hunter Pusaka. Bila suka dengan videonya silahkan share, like, komen, dan subscribe ya. Subscribe. Ya, siap. Salam budaya. Siap. Subscribe Mas, coba. Siap. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe, like, Hunter Pusaka. Komen. Di Hunter Pusaka. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.